barang-barangnya apa saja yang mau dibawa? Yang mau dibawa ada baju-baju. Jadi, jangan lupa ya, di rumah tetap semangat belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semua, di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Oke, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Di video kali ini saya mau melihat aktivitas para santri Darul Ma'arif untuk persiapan liburan besok. Mereka sedang berkemas-kemas, sedang berpacking di sini. Bagaimana suasana para santri untuk pengemasan barang-barang liburan, apa saja barang-barang yang mau dibawa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah setia menonton video-video dari saya. Semangat buat kalian semua, sukses selalu buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di share agar kalian tidak ketinggalan. Terima kasih buat semua. Mari kita ikuti kayak gimana keseruannya, kayak gimana suasana di kamar santri putra untuk persiapan liburan besok. Selamat menonton. Oke, sahabat-sahabatku semua, saya mau mencoba masuk ke kamar asrama putra santri Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Halo, assalamualaikum. Ini lagi pada ngapain? Oke, ini persiapan untuk liburan Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Di sini sedang berkemas-kemas, sedang packing-packing barang-barang yang mau dibawa. Oke, saya mau coba tanya sama yang di sini. Halo Nan, namanya siapa? Hanan. Hanan, ini lagi ngapain? Lagi beres-beres. Lagi beres-beres, mau persiapan liburan. Oke, emang pulangnya kemana, Nan? Karawang. Ke Karawang. Udah dihubungin sama orang tuanya besok untuk dijemput? Udah. Udah, oke, makasih. Hati-hati ya kalau mudik. Semoga selamat sampai tujuan, sehat selalu buat para santri Darul Ma'arif. Oke, makasih. Yang sebelahnya. Halo, halo. Ini lagi ngapain, Nah? Lagi beres-beres. Lagi beres-beres. Persiapan untuk liburan. Iya. Lagi packing. Iya. Namanya siapa? Reza. Reza, pulangnya kemana emang? Indramayu. Ke Indramayu. Oke, hati-hati ya. Iya. Semoga selamat sampai tujuan, iya. Sehat selalu. Oke, salam enggak buat orang tua yang di rumah? Salam, Bu. Iya. Udah dihubungin sama orang tuanya besok untuk dijemput? Sudah. Sudah. Ya. Oke, makasih. Ya. Yang di pojok di sini, yang pipinya tembem. Pulangnya kemana, Nak? Apa? Pulangnya kemana? Indramayu. Ke Indramayu. Ya. Ini lagi kemas-kemas, lagi packing untuk persiapan. Ya. Liburan besok mudik. Ya. Oke, makasih ya. Ya. Oke, beginilah suasana di kamar santri asrama putra Pondok Pesantren Darul Ma'arif untuk persiapan liburan. Para santri Darul Ma'arif mau pada pulang ke rumah. Oke, yang di sini namanya siapa, Nak? Afilia. Pulangnya kemana? Balongan. Ke Balongan. Ini barangnya apa saja yang mau dibawa ke rumah buat liburan? Baju-baju doang. Iya. Oke. Oke, makasih ya. Iya. Yang di sini namanya siapa, Nak? Nama saya Satya. Mau pulangnya kemana mudiknya? Ke Kandang Haur. Ke Kandang Haur, Indramayu. Iya. Oke, ini barang-barangnya apa saja yang mau dibawa ke rumah? Tas. Nanti jangan lupa ya, di rumah tetap semangat belajar. Iya. Oke, semoga para santri di rumah Arif selalu diberi kesehatan, selamat sampai rumah. Oke, salam enggak buat yang di rumah? Besok iya. Udah dihubungin sama orang tuanya untuk menjemput? Udah. Udah, oke, makasih, hati-hati semuanya untuk persiapan besok mudik. Dadah. Oke, sahabatku semua, tanggung. Saya mau mencoba masuk ke kamar yang sebelahnya. Sini juga nampaknya
para santri sedang persiapan untuk packing. Halo halo, assalamualaikum semuanya, sehat semuanya, sehat. Oke, sekarang saya lagi di kamar santri asrama putra, kamar A4. Sini para santri sedang persiapan untuk liburan. Mereka sedang berkemas-kemas. Saya mencoba yang di sini. Halo halo. Halo. Namanya siapa? Fahri Setia. Mau pulangnya kemana nak? Ke Jatibarang Indramayu. Ke Jatibarang Indramayu. Ini barang-barangnya apa saja yang mau dibawa? Yang mau dibawa ada baju-baju. Baju-baju. Oke, terus apa lagi? Terus ada sorban, jas, sorban dan lain-lain. Dan lain-lain. Oke, tetap semangat belajar di rumah ya. Semoga para santri Marif selalu diberi kesehatan, selamat sampai rumah. Orang tuanya sudah dihubungin untuk dijemput besok? Sudah. Sudah. Oke, makasih. Yang sebelahnya di sini, yang kecil. Namanya siapa, Nak? Mau pulangnya kemana? Pulangnya kemana? Ke Cirebon. Orang Cirebon. Ini barangnya apa saja yang mau dibawa ke rumah? Baju, buku, sama lain-lain. Oke, semoga selamat sampai rumah ya nak. Iya. Sehat selalu, tetap semangat belajar di rumah. Oke, halo halo. Yang di sini namanya siapa yang ganteng? Agung. Oke, ini lagi ngapain? Lagi beres-beres untuk persiapan besok mudik. Oke, apa saja ini ya barang yang dibawa nak? Tas dan lain-lain. Oke. Oke, yang di sini halo halo. Halo, namanya siapa? Ini mau pulangnya kemana, Nak? Karawang. Ke Karawang, orang Karawang. Hati-hati ya di jalan. Semoga selamat sampai rumah. Amin. Semangat, tetap belajar di rumah. Yang di sini, halo-halo. Halo. Ini barangnya banyak banget. Apa saja yang dibawa? Limut, baju, sama ini. Oke, orang tuanya sudah dihubungin untuk dijemput besok? Orang tuanya sudah dihubungin untuk dijemput besok? Sudah. Oke, hati-hati ya. Semoga selamat sampai rumah. Oke, halo semuanya. Ini mau pada kemana? Lagi pada ngapain? Oke, ini yang baju hitam mau pulangnya kemana? Ke Indramayu, ke Tasikmalaya. Indramayu. Oke, hati-hati ya. Semoga para santri Marif selamat. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum.